Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soli dan soliha, kita lanjutkan membaca Tartili jilid 2 halaman 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan lalu tirukan. Ba ban. Ba ban. Ta tan. Ta tan. Ta san. Sa san. Ya jen. Ya jen. Ha han. Ha han. Kho khon. Kho khon. Da dan. Da dan. Kita lanjutkan. Ro ron. Ro ron. Ro ron. Ro ron. Fa fan. Fa fan. Fa fan. Fa fan. Ka kan. Ka kan. Ka kan. Ka kan. La lan. La lan. La lan. Lalan. Ya dan. Ya dan. Faman. Faman. Aban. Aban. Rojan. Rojan. Haman. Haman. Godan. Godan. Ason. Ason. Daman. Daman. Roshan. Roshan. Akhon. Akhon. Riban. Riban. Husan. Husan. Anak solih dan soliha, kali ini kita akan mengenal kalimat thayyibah istighfar. Apa itu istighfar? Ada yang tahu apa itu istighfar? Iya benar, istighfar adalah ucapan astaghfirullah. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah. Kita mengucapkan istighfar setiap selesai sholat, saat marah, saat lupa, dan saat berbuat salah. Dengan istighfar, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dengan istighfar, Allah akan memudahkan segala urusan kita. Yuk kita sama-sama mengucapkan istighfar. Astaghfirullah. Kita ulang sama-sama ya. Astaghfirullah. Sekali lagi, astaghfirullah. Dibiasakan ya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Mari teman-teman kita menghafal Asmaul Husna. Dengarkan, tirukan, lalu hafalkan. Assalam, Allah Maha Sejahtera. Al-Mu'min, Allah Maha Memberi Keamanan. Al-Muhaimin, Allah Maha Kuasa. Al-Aziz, Allah Maha Perkasa. Dan sekarang kita menghafalkan Asmaul Husna lewat lagu. Dengarkan ya. Assalam, Allah Maha Sejahtera. Al-Mu'min, Allah Maha Memberi Keamanan. Al-Muhaimin, Allah Maha Kuasa. Al-Aziz, Allah Maha Perkasa. Anak soli dan soliha pasti bisa, insya Allah. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.